How are you guys doing? Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, baik. Sedikit capek. Untuk saya, bagus. Adaptasinya bagus untuk saya dan saya suka weather-nya di sini. Datangnya Februari. Tahu kalau datang Januari. Sebelum datang ke sini, kalian sudah saling kenal? Yes, yes. Sebelumnya, ya cuma di sosial media aja, di Instagram. Dia tanya tentang bagaimana dia dan lain-lain. Ya, saya sudah tahu Mas Nino dari Timnas Indonesia. So, bagus lah kita semua di sini. Ilhan, kamu baru tiba di Belgia. So, Ilhan, you have just arrived in Belgium and joined the team. How are things so far? So far, semua okay. Lagi fokus rehabilitasi saya dan semua okay sekarang dan saya can't wait to be back di Padang dengan tim. So, yeah. What do you think are the main differences between training in Singapore and in Belgium? Untuk sekarang saya nggak boleh bilang banyak, tapi untuk intensitinya for sure lagi bagus dan professionalism untuk saya dan ya itu satu thing dan saya harus adapt to untuk main lama di Eropa. Yeah. Mas Ilino, kamu sudah tinggal berapa bulan di Belgia? Apa tips kamu untuk Ilhan? Oh, selama saya kasih dia tips. Kamu saya kasih tips. Oke. Okay. Ya, selama 3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan saya di Belgium, tipsnya enggak ada sih. Enak kok di Belgium. Cuaca dia datang bulan mana ini? Bulan Maret mau udah mau April. Udah April. Iya, tapi untuk saya cuacanya enggak apa. Ya karena kamu datang bulan April. Coba kamu datang Februari. No, karena tunggu saya mau reply. Yes. Karena saya sudah di Inggris. Di dekat Manchester 2 tahun. Bagus sana. So saya sudah tahu cuacanya gimana di Europe. So untuk saya oke. Okay. Ya untuk saya enggak oke. Okay. Kepalanya enggak oke. Okay. Ini pertama kali kalian tinggal di luar negeri. Kalau untuk Ilhan? Untuk saya ini second time. Yang pertama di Inggris ya, okay. Untuk sekolah dan main bola. So itu 2 tahun ya, lebih sedikit ya. First time. Sudah bilang reply in Indonesia in English. Ya yeah, biar sok sedikit. Kelihatan pintar Inggris kamu bro. Sebelum tiba di sini kalian sudah kenal sama Kames Kadenzo dan Belgia? Kalau saya completely honest, saya nggak tahu tim Kames Kadenzo, tapi setiap saya tahu Dance itu interested di Ilhan, saya follow sedikit lah. So yeah. Yeah, me also. Jawaban yang sangat aman itu. So simple. Yes, safe lah. Yeah. Apa pendapat kamu tentang sepak bola di Belgia? Ya, kalau menurut saya lebih fisikal, lebih keras, terus lebih fisik. Ya, itu aja sih. Untuk saya belum experience main di sini, tapi from apa saya tahu dan apa orang bilang itu physical dan intensitinya cukup bagus dan iyalah. Playernya strong banget ya. Mm-hmm. Ada pemain yang kamu kagum? Di semua dunia. Oh, Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Wow. No, Marcelino. Of course. I like you, bro. Lionel Messi. Ya, enemy ya. Dia ngobrol banyak. Apa alasan kalian untuk main di sini? Improve karir saya, pertama juga membantu masyarakat Indonesia yang mau abroad itu lebih easy atau gimana. Untuk saya itu, saya mau tes tes ability Ilhan untuk tengok kalau Ilhan boleh rise to the occasion, macam boleh take the pressure dan the football di sini to test kalau Ilhan boleh main di Europe. Cause di Europe kan sangat bagus, so Ilhan mau get out of my comfort zone untuk test sendiri dan also
kalau saya balik ke Singapura mau kasih sedikit tip-tip ke national team and tolong pembantu tim Singapura dan inspire yang muda-muda untuk pergi ke Eropa atau mana-mana ya. Kalian pemain nasional di negara kalian, bagaimana perasaan kalian? Untuk saya sangat penting dan saya itu proud. I'm proud to represent Singapura dan saya harus bawa flagnya dengan saya kemana-mana, be it in Belgium or di mana-mana dan saya itu satu gembira lah untuk represent Singapura dan dimain di Belgium. Kalau saya sama, saya juga bangga. Senang juga, yang pasti pertama sebagaikan keluarga juga sampai sekarang juga bisa dia benar katakan kita bisa bawa flag kita ke Eropa biar kita kasih tahu juga bagaimana negara kita masing-masing. Apa perbedaan antara fan di negara kalian dan di sini? Apa? What is it? Big difference. Eh? The difference between here? The fans. Oh, fans. If I'm berarti enggak kurang lebih dong. If I'm completely honest, okay, sorry English ya. Saya enggak tahu karena belum experience game di sini dan di Singapura, tapi di Singapura fan base-nya enggak terlalu besar compared to Indonesia, which is crazy, bagus sekali. So, tapi untuk national team-nya okay, tapi compared to Indonesia is different. So, kalau saya mau make a difference itu I cannot make a difference because I'm double it. I haven't seen, but for Marcelino sure he can say something. Yes, it's a big difference. Indonesia is gila. Football crazy, yeah. Fun of you, you crazy. Oh, like me. Kalau crazy-nya bagaimana? Crazy fun-nya. Kan di sini ada. Oh, kayak ya kita aku pernah ini paling banyak kalau enggak salah cuma 2000 di sini. Kalau di Indonesia kan stadion memang ya kebanyakan besar, jadi total ya 50.000, 10.000 ya segituan fans yang biasa gitu ya. Jadi bisa dibayangkan lah bedanya gitu. Tekanannya juga, pressure-nya juga ada. Setiap kita kalah, setiap kita menang itu beda. What do you want to improve to gain from your experience here? Untuk saya mau improve semuanya. Aspect of football dan as a person, saya mau lagi disiplin, more independent, boleh buat things sendiri dan whole package lah, bola dan as a person, yeah, life. As a life also. Kan culture-nya beda dan orangnya beda, so saya mau experience yang different dan hopefully change for the better, yeah. Same. Kau sudah jawab semua itu. Okay. Aku juga sama. Kalau aku kan, ya kita improve football, terus kehidupan kan juga beda. Jadi kita balancing sama Indonesia, kulturnya juga beda. Jadi ya saya harap bisa lama di Eropa. Are you happy to have you guys? No. Egypt. He's crazy. Thank you very much. No. Sangat menyusahkan. This guy. Thank you.